Kita udah lama banget guys enggak ngumpul-ngumpul kayak gini gila. Juga bro, sorry banget, gue kan abis nikah, gue ngurusin istri terus, gue kan suami siaga, siap antar jaga. Enggak bro. Enak juga ya bro, kalau bini lu gimana bro? Galak gak bro? Wih, bini gue mah bro. Bener katanya? Tiap pagi dimasakin gue bro. Asik bro. Lu tau gak, dia ngegoreng masakan gue dengan apa? Apa bro? Dengan api-api cinta yang ada di dalam dirinya. Kalau gue bro, boro-boro bro. Gue pulang kerja sampai rumah, bini gue udah tidur bro. Oh. Lu mah kerja jam berapa sih bro? Iya, gue nyampe rumah jam 2 pagi, bini gue udah tidur. Kenapa dia udah tidur? Gue datang jam 2 pagi. Lu datangnya kepagian, bro. Tahan dulu, bro. Lu habis dari mana jam 2 pagi? Gue syuting, bro. Lu mah ada-ada aja. Makanya punya cewek, punya istri tuh kayak gue. Kalau ngomong tuh lemah lembut. Katanya. Sorry, bini gue nyamperin. Mana? Itu TV di rumah gak bisa diganti channelnya. Channelnya mukanya Raffi Ahmad mulu. Bosen gue akan berubah nih. Udah sempetan pulang dong. Iya. Emang, jangan kayak Raffi Ahmad tuh di TV mulu, Kasihan tuh istrinya di rumah gak pernah diapa-apain. Mbak, gini loh mbak. Saya sih sebagai netizen kasih tahu aja. Bagus dong mbak. Kalau suaminya kerja. Dengar ya. Iya. Bagus dong kalau suaminya. Kamu siapa yang Raffi Ahmad sih? Saya netizen. Saya perwakilan netizen. Namanya siapa? Hah? Namanya? Nama saya Rifai. Saya netizen. Begini ya. Saya sih ngasih tahu aja mbak. Bagus dong kalau suami mbak itu syuting terus. Kan suami mbak artis berbakat. Ya wajar lah dia nyari duit buat keluarga. Jangan dicurigain terus. Nanti suaminya sedih loh. Iya. Yaudah. Nanti TV-nya bakal aku benerin deh, biar gak ada rapinya lagi. Sekarang, suara gue juga habis. Yaudah. Bro, gue pulang dulu ya, bro. Yeah. Lu takut okay. Istri lu? Ah, lu katanya istri lu. Lu parah, lu gue aja gak. Ini enak, diem loh. Anak-anak di sini, bro. Culun, bro. Bro, culun bro, doi bro. Eh bos, lu culun lu, takut istri. Lu brand lu. Lu cantik. Gak usah lu takut sama. Kecilnya nakal. Ngapain? Oh, wajar dia begitu tumben. Dia lagi mau datang bulan. Tapi gue ngelihatnya nyambitnya pakai hati. Iya. Karena gue udah 2 hari gak pulang. Bentar nih ya, gue dapet telepon nih. Iya, coba lu telepon dulu deh. Siapa yang mau lo telepon? Si Us. Halo Us. Kenapa Us? Us cerai. Hah? Sama bini lu. Gila. Wah, pernikahan mah emang gitu Us. Sabar Us. Ada up and down. Tapi saat kita udah komit untuk bersama, untuk berkeluarga, jagalah keluarga kita baik-baik. Kayak paling bener banget nih orang ya. Bentar. Ini gue lagi pengen nikah loh. Kemarin gue baru ngelamar nih si Us, nelfon gini, aduh dilema nih. Lu takut kawin? Waduh. Lu jangan pernah takut bro. Kenapa? Gue aja juga awalnya gitu bro, tapi setelah gue jalan. Tahan dulu, lu takut kawinnya apa nikahnya nih, beda nih. Dua-duanya itu gue takut bro. Tapi yang di mana-mana yang namanya pernikahan itu membawa rezeki, bro. Lu tenang aja. Wow. Yang namanya nikah pasti rezekinya ada aja, bro. Aduh, gimana ya? Tapi ya memang, bro. Si Romi aja cerai, bro. Tahu si Romi, bro? Iya, tadi kan? Iya, si Us. Iya, si Us. Oke. Okay. Lu jadi si Romi. Oke. Gua kasih tau sama lu, jauh, mending nikah aja. Oke. Okay. Pacar lu kayak gimana? Sayang. Ini pacar lu. Ini calonnya. Aku calonnya. Wah. Emang kenapa? Gue cuman bilang sama lo, sadar bro. Wah. Udah lo cerain aja. Bro. Lo cerain aja udah. Ini calon lo. Iya. Lo takut kawin. Setuju bro. Waduh. Ntar dulu deh. Kalau kayak gini caranya gue gak jadi kawin deh nih. Hah? Gue gak jadi kawin deh. Udah, paling bener jangan kawin sama dia. Iya, gue takut men. Sini, gue takut. Tak kasih tau. Enggak, gue takut. Enggak, sini tak kasih tau. Aku takut. Kamu tadinya gak kayak gini. Diam dulu tak kasih tau. Kemarin itu. Iya. Pacarku yang sebelum kamu batalin nikah sama aku. Okay. Jadi tahu-tahu pulang dia stroke. Itu karena batal nikah? Iya. Terus akhirnya dia bertobat
dia akhirnya mau nikah sama aku. Semu? Setelah ijab kabul meninggal. Kamu pilih mana? Pilih mana ya? Aku pilih sendiri. Sorry, teman gue udah gak mau nikah sama lo. Lo jangan lo mau apa sekarang? Ya? Lo punya pacar yang lain. Lo punya pacar cadangan. Oke. So cantik lo. Oke, aku panggil pacar cadangan. Hei, kamu gak usah ketawa-ketawa ya. Oke, aku panggil pacar cadangan lo. Sayang, kamu nangis. Sayangku manis cintaku. Wah. Gila. Gila. Nih gua panas nih. Gua panas banget. Bentar. Gila. Lu pakai pelet apaan sih? Lu menang banyak banget ya, Shay, sekarang ya, Shay. Wah, bro, panas. Lu peluk lagi kalau lu sayang. Kalau lu cinta lu peluk lagi. Ayo. Ambil. Ambil. Gitu. Coba kalau lu emang sayang, cium jidat. Hey. Ayo. Siapa takut? Ayo. Jadi. Hey. Buang siap. Lu tau gak cewek ini ibaratnya apa? Apa? Banjir. Hah? Itu banjir? Iya. Kenapa emang? Makan korban. Makan korban. Tahu nih cewek ini bener-bener. Udah deh, gini aja deh. Gara-gara lu ini cowok-cowok jadi takut kawin, mendingan kasih tau. Udah. Ini kalau kayak begini, cerita kelanjutan yang benar. Lebih baik kita nonton Takut Kawin tanggal 8 Maret 2018 di bioskop kesayangan kamu. Ada siapa aja main bioskop ini? Ada Indah Permatasari, ada Miller Khan, ada Junior Lim, ada Nina Kosok, ada Babi Sabibet, ada Kawin. Berat itu bukan nurunin apa nih berat badan, yang berat itu nurunin ego. Oh. Lu tahu nggak di sini lu pada di sini di halte sini nunggu apa? Nunggu bis kan? Iya. Dia nunggu suaminya berubah.